saya punya satu filosofi kata kunci saya, khususnya kelas 12. Kalau Anda berhenti 12 ya, maka berhentilah Anda untuk hidup di dunia yang serba ilegal ya. Jadi habis kalian ketika nanti kita berhenti belajar sesuatu yang lagi headline news saat ini, maka otomatis kita tidak akan beradaptasi dengan itu. Kata Pak Hadi Rizal begini, Hadi dia, kenapa begini kan? Iya. Pak Hadi bilang begini, saya hidup selalu mengayuh sepeda. Ketika saya berhenti mengayuh sepeda, maka saya tidak. Ya, maka buat jadi karena di dalam posisi sebagai pembelajar, maka jalannya berhenti untuk belajar. Ya, karena kuncinya di situ. Ya, kalau kita belajar selalu mengupdate, selalu mengupgrade, pasti nanti berperan di dalam informasi. Jadi untuk ada di sini ada di sini dua foto, mari sama-sama kita mewujudkan rasa kepedulian dengan sekolah kita sebagai sekolah ramah lingkungan dan jangan pernah berhenti untuk belajar dalam rangka meraih cita-cita ke depan. Insyaallah anak-anak kelas 12 akan menjadi anak-anak yang luar biasa baik di tengah keluarganya maupun di tengah masyarakat, apalagi di lingkungan SMA. Nah, oke. Jadi intinya adalah kita harus terus belajar, kita harus terus untuk mencoba bangkit dari kesalahan kita yang kemudian. Oke, terima kasih atas seluruh informasi yang telah diberikan. Terima kasih atas waktunya, Ibu. Terima kasih. Oke, nanti kali ini kita akan langsung terus meliput kembali kegiatan yang ada di SMA Negeri 2 ini. Jangan kemana-mana, tetap di Kreasi Milenial.